Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, guys, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian, yaitu saya terkejut lalu kampung Malaysia, rumah papan kereta super mewah. Alright, ini daripada Abang Iwan Channel. Jadi ya langsung saja, guys, support channel Abang Iwan ini karena senantiasa share tentang vlog yang ada di Malaysia seperti itu. Dan langsung saja kita play videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, guys, ini hari kami dan istri saya nak pergi mana? Jadi ya? Di sini kayaknya di judulnya kan rumah papan, kita rumah super mewah ya kan, rumah papan tapi keretanya, kereta ya. Kita ini mungkin kereta ya. Sebab kalau orang cakap you pakai kereta apa? Kereta, macam tu kan. Kalau saya tengok kan macam tu. Rumah papan ini memang kalau saya lihat banyak ya, masih di kampung-kampung Melayu seperti halnya di Riau dan lain sebagainya, guys, yang saya pernah lihat video-videonya gitu. Oke. Desto. Tempat di sana ada apa ya? Tudung ya, tudung. Macam mall lah kat sana. Tudung murah-murah. Oh. Nanti kita tengoklah ada apa-apa sana yang kita boleh beli. Stay tune terus ya dekat video saya. Jangan lupa apa yang? Like dan subscribe, okay. Video di bawah, okey? Okey, kami ucapkan terima kasih. Korang boleh follow video kita, okey? Ikuti perjalanan kita. Jom. Alright. Guys. Wei, budak-budak main je. Masuk dongkang je lagi mampu. Di depan ni ada pengiriman ya, dia share. Ni apa ni? Dia tunggu apa kat sini. Okey. Macam inilah suasana kampung dekat sini ya, guys. Masya-Allah. Macam mana yang duduk dekat kampung ni, seronok ke tak seronok? Okay. Seronoklah suasana kampung. Okey. Budak-budak, burung. Bunyi ayam kalau waktu pagi. Iyalah. Duduk kat kampung kawasan ni kan ya. Hmm. Tengoklah kereta pun diorang parking macam tu je. Aha. Sebab kampung kan. Yang sebelah kiri ni saya pernah buat video. Itu hari sayang challenge saya, challenge Mas Iwan kan? Ha. Beli barang. Beli barang-barang dapur. Salah okay. Tu hari buah pria jadi buah apur. Sunyi tak ada apa kan. Okay, kita boleh tengok kat sini, guys, suasana daripada kampung ni, daripada Bang Iwan ni. Bayaran sewa tak mahal eh, yang bayaran sewa tak mahal dekat kawasan ni. Murah je, tak mahal. Rumah pun besar. Kalau 20 betul. Pun boleh dalam 1000 lebih kan. Oh, itu macam kos-kosan ni kan. 1000 lebih. Kalau kawasan ni dalam 100 je, yang teman-teman 400. Okay. Dalam 500 macam eh, tu je. Eh, murah lah. Tengok sebelah kiri ni, rumah besar. Jadi macam kos-kosan, kalau kos-kosan kat sini tu ada memang yang harga dia 300, 400, 500, 800. Tergantung daripada apa nama ya, fasilitas yang ada dekat kos-kosan tu. Macam ada AC ke. Kalau AC tu mungkin dah di atas 1 juta lah. Kalau ada TV juga dan lain sebagainya. Tapi rata-rata di bawah 1 juta macam tu. Itu pun dalam sebulan lah macam tu. Tapi kalau setahun pun juga boleh macam tu lah. Orang kampung kan, sembang sikit kan. Wow. Masya Allah. Orang Jawa. Jawa? Wow, besar. Okey, orang Jawa ternyata, guys, yang punya rumah mewah seperti itu. Ada kucing. Wow. Ini masih menjadi pertanyaan. Sebelah ini, sebelah kiri, rumah papan ya, guys. Rumah papan. Tapi tengok ada apa yang BM dengan apa yang? BM dengan Honda Accord. Wow. Itu yang saya selalu okay. Dekat Malaysia. Berarti daripada judul tadi itu, ini kereta. Memang betul, guys. Kita coba tengok ya. Kita fokuskan kat sini. Kita bahas ni. Masya Allah, ni rumah biasa je. Mungkin ya, kalau saya tengok ni, mungkin dia ada rumah dekat bandar macam tu kan. Cuman dia selesa tinggal kat sini macam tu. Ni memang kerja dia mungkin di bandar lah. Tak mungkin lah dia kerja di kampung. Dia dapat BMW lepas tu Accord macam tapi tu kan. Ada apa yang BM dengan apa yang?
BM dengan Honda Accord. Oh, itu kan, itu yang saya selalu tu dekat Malaysia ni. Kenapa macam tu yang? Mana abang kan nak mencet? Kenapa macam tu? Rumah papan boleh BM dengan Honda tu, apa cerita tu? Iyalah. Tapi kalau kalau apa ya, memang ya mungkin pekerjaan mereka lah guys, ya, beza lah. Kan tak suka-suka kan. Kalau di Indonesia, kalau di Indonesia itu yang, kalau rumah papan tu tak pernah, maksud bukan nak membezakan ya yang, tak ada lah maksudnya. Kalau rumah papan di Indonesia itu dia sederhana je. Betul. Kenapa di sini rumah mungkin papan ada motor boleh, satu boleh ke Honda dua dengan BM ya? Ja, sebab dia pun kerja, mungkin dia buat bisnes ke. Aha, betul. Boleh dah ambil kereta-kereta mewah. Betul. Tengok sebelah kiri ni, satu rumah sampai tiga rumah kan. Oi. Tiga kereta lah. Tiga kereta. Tiga kereta. Nanti boleh tunjuk lah yang dekat ini yang kawasan orang Kamboja yang. Dekat sini. Oh, ya, ada ada orang kawasan Kamboja. Orang Kamboja. Kawasan okay. Ni ramai orang Kamboja. Di depan sana okay, ya. Guys. Di depan tu ada orang berniaga yang. Ada berniaga apa tu yang? Berniaga kasut sport. Kasut bandel lah ya. Okey, sepatu bola eh. Di sini namanya Monja yang. Bandel. Kalau di sini bandel ya. Bandel. Kalau di Indonesia bandel itu macam degil tau. Iya betul. Di sini bandel. Lain. Tengok yang. Nampak mobilnya keren banget tuh. 1 RM20, 350 murah-murah guys. Beli-beli. Beli-beli guys. Depan sini ada hasil dari kampung ya yang buah-buah kampung ya. Okey. Sama sih ada juga kayak gitu. Sebab di sini dekat laut ya yang. Oh, ini dekat dengan laut. Hasil dari pertanian lah. Hasil-hasil dari para nelayan ya. Di sebelah kanan ni ada sebelah kiri ni ada menu apa ni yang? Nasi kukus bimbo. Korang boleh try lah kat try sini. Nanti yang baru juga ya, baru berapa hari guys. Je. Saya tuh merindingnya bukan apa-apa ya. Jadi kayak saya ingat pas jalan dulu gitu kan, jalan-jalan di negara orang. Itu kalau lihat kayak tempat warung makan dan lain sebagainya itu kayak pengen-pengen mampir, cuman kayak jangan gitu. Kan ini ya. Ini micelup itu apa benda itu yang micelup? Oh, ramai ya? Juga ya yang jualan macam ini. Oh, Klate, apa? Oh, Thailand. Klate, rupanya. Masya-Allah. Ini rumah orang apa ni besar sangat ni yang. Rumah orang Melayu lah. Orang Melayu. Dahsyat ni orang Melayu ni. Kaya dia senyap-senyap je. Tak tunjuk orang. Betul. Ini hasil dari pertanian yang. Hasil dari perkebunan sini ya guys. Okey, ramai juga orang yang berhenti ya. Nak beli buah ke, beli apa ke. Semua ada di sini. Apa tu yang? Ramai tu yang. Eh guys, kejap. Ini menarik perhatian saya guys. Dekat di Malaysia tu masih ada mobil macam ni ya. Kereta macam ni masih ada ya. Saya kira dah tak ada ni. Ni dekat kampung saya banyak sangat. Tahu, jadi apa ya? Ya, tak tahulah. Saya kira di Malaysia tak ada lah orang yang pakai kereta macam ni. Ternyata masih ada eh. Alamak. Ni orang berniaga baju. Ya. Oh, hasil itu hasil baju. Dari pertanian ya, yang ya. Hasil dari sendiri tu tanam sendiri ya. Hasil daripada cucuk tanam dia orang. Cucuk tanam ya, kat sana tu cucuk tanam. Ni yang macam buah bulat-bulat ni apa benda ni mata? Ni buah air kelapa laut. Wow. Kelapa laut macam kelapa tu. Laut kan? Macam mana? Kelapa laut. Tapi Ana tak pernah try. Sedap lah kot. Rasanya ke sedap okay. Kot kan. Sedap kot. Macam ni lah kawasan Sungai Buloh ya guys. Yelah, ramai orang Jawa kat sini. Oh, tu yang namanya Paya Jaras tu. Sebab ya. Sebab kat sini kan ramai orang asing. Di sini. Ni di Indonesia ada ni, ada. Ada yang macam dekat kampung saya ni. Suasana macam ni ada pokok besar, perempatan macam tu. Depan lama duduk sini dah lama dah nak kot noh. Masya-Allah. Okey. Dah suasananya guys. Wow. Besar sangat saya. Slow mo. Orang semua balik kerja. Balik kerja. Bulu lalang kan. Okey. Ternyata ramai juga. Ada juga bukan ramai. Ternyata ada juga yang tak pakai helmet kat sini. Saya kira hanya di Indonesia kan.
Ramai juga orang-orang Malaysia ni yang tak pakai helmet kalau dia motosikal, ya kan? Di sini memang banyak kereta ya, lain dekat Indonesia. Ni ada lagi ni. Awek-awek tu macam betul lah. Dekat kampung Mas boleh dikira tak? Dekat Malaysia tu ada awek-awek yang memang dia naik motor lepas tu sen kiri dia belok kanan, ada tak? Yang boleh punya kereta. Boleh dikira. Okey. Di sana boleh dikira tak banyak kan, tak ada. Ramai sangat lah sebab dekat sana ramai orang yang naik motor. Aha. Kalau masa dekat kampung itu, apa yang anda seronok makanan dekat sana yang anda paling suka waktu kita balik kampung Indonesia? Dekat sana seronok makan nasi ayam geprek. Oh, geprek. Doyan ayam geprek. Yang pedas, okay. Oh, yang pedas tu. Oh, berarti doyan pedas ya istrinya Bang Iwan apa? Ini epok si langit. Coba ceritakan kepada penonton ya, waktu anda pergi ke Bandara Internasional Si Langit, apa ini apa maksudnya, okay. Apa perasaan anda, nyaman ke tak nyaman waktu kita tidur di hotel di Ini ada kelanjutan bersambung. Okay guys, itulah tadi video daripada Abang Iwan. Dan kita tengok sendiri bahwasannya ada satu rumah tu, memang rumah papan kan, tapi kereta dia mewah tau. Tapi tak tahulah, kita orang kan beza-beza kan. Ada yang suka mobil, suka kereta macam tu. Ada yang suka bangun rumah terlebih dahulu, baru lepas tu ada kereta. Ada yang kereta dulu lepas tu rumah, macam tu lah. Yang terpenting adalah kita ni senantiasa mensyukuri apa yang telah ada pada kita, macam tu, apa yang Allah rizkikan kepada kita. Kalau pasal harta, jangan tengok kepada orang lain, ya kan, orang yang di atas kita. Tapi kalau pasal harta ni, agar kita senantiasa bersyukur, tengoklah orang yang ada dekat bawah. Tapi untuk motivasi kita untuk senantiasa semangat bekerja, bolehlah kita tengok ke atas kan, macam tu. Dan saya tengok juga istilahnya suasana kat sana ni samalah dengan Indonesia, ya kan. Memang ya sedap-sedap macam tu. Kita tengok ada orang jualan dekat pinggir jalan macam tu, lepas tu kedai-kedai dan ya pemandangan yang biasa kita temukan dekat Indonesia juga macam tu. Okey, mungkin itu saja guys video kali ini. Semoga kawan-kawan suka. Terima kasih yang dah request. Jangan lupa untuk senantiasa like, share, komen dan subscribe channel saya ni dan juga channel Abang Iwan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.